Halo Sobat Art Pro Channel, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya akan mereview satu unit rumah yang pasti bagus sekali rumahnya ini. Lokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumahnya cukup luas untuk tanahnya itu 95 meter untuk tanahnya. Dan model bangunannya juga bagus. Nah, lokasinya ini memang bisa saya bilang akses jalannya bagus sekali karena bisa dua mobil. Makanya hari ini saya coba mau langsung menuju ke lokasinya. Langsung saya mau cek lokasinya agar rekan-rekan Sobat Patro Channel, para pencari properti, para penggiat properti bisa tahu lokasi jalannya maupun lokasi rumahnya sebelum melihat langsung. Bisa dilihat jalannya pun di sini cukup luas, akses jalan dua mobil ya, cukup luas dan nyaman. Cuman kita langsung masuknya belok ke jalannya. Aduh, jalannya enak sekali. Suasananya pun bisa kita lihat kanan kirinya seperti di pedesaan. Pokoknya enak untuk tempat tinggal, nyaman, tenteram. Jalannya juga tidak macet, lancar. Dari saat tadi saya jalan, pokoknya untuk tempat tinggal nyaman sekali. Tanahnya juga luas, bangunan dua lantai. Nah, sebentar lagi nih kita sampai lokasinya. Lokasinya sebentar lagi kita sampai. Kita belok yuk. Ini lokasinya. Ya, ini lokasinya. Langsung kita masuk. Bisa dilihat langsung lokasinya. Rumahnya bagus sekali itu. Kita langsung masuk ke lokasinya. Cantik ini rumah, cantik. Ini wajib kita review. Oke, nanti kita lihat dalamnya setelah ini ya. Yuk kita masuk ke dalam. Halo Sobat Art Pro Channel, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya akan mereview lokasi klaster yang pastinya akses jalan dua mobil, bagus, one gate system ya. Yuk kita masuk ke gate-nya. Gate-nya bagus sekali, cukup luas. Ini gate-nya. Setelah dari sini kita langsung lihat penampakan rumahnya dan juga isi rumahnya, layout-nya, space-nya, semuanya kita lihat. Jalannya cukup luas, akses jalan dua mobil dan di pinggir jalan raya. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Ya, inilah penampakan depan rumahnya. Ya, ini lebarnya 6 meter dengan luas tanah keseluruhan 95 meter. Jadi luas sekali. Ini rumahnya bagus sekali. Ya, dengan model tropical Balinese minimalis. Carport ini carportnya bisa dua mobil ya, karena ini mobilnya kurang geser. Kalau kita geser lagi ya, agak kita kemarikan, ini jadi space bisa dua mobil. Jadi bagus sekali ya, rumahnya bagus sekali dan luas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wah, wow,
bagus sekali pandangan pertama aja, rumahnya sudah bagus sekali untuk pandangan pertama. Ya, luas, ini space untuk ruang tamunya cukup luas, ruang tamu ya dengan ukuran yang sampai ke belakang, dan juga lampu-lampunya, plafonnya sudah drop ceiling, ini sudah kita pasangkan lampu-lampu agar apa? Agar berkesan saat lampu dinyalakan pada malam hari, suasana ruang tamu jadi manis, teduh, mewah dan juga elegan. Oke, dari ruang tamu kita langsung menuju pemandangan yang cukup indah ya. Ini space untuk taman di belakang rumah. Tamannya bagus sekali ya. Sudah kita pasang batu-batu. Wah, batu-batunya bagus sekali nih. Ya, batu-batu putih berkesan lebih manis. Sudah kita tanam pohon-pohon di sini juga. Dan tembok belakang ini sudah kita kasih batu alam. Ya, batu alamnya bagus sekali ini. Terus sampai atas dan tamannya ini pokoknya indah. Saat kita pulang kerja, saat kita dari luar, kita masuk ke dalam ruang tamu, langsung kita menemukan taman yang menyejukkan mata kita. Dari taman selanjutnya kita langsung menuju ke dapur. Jadi ini space untuk dapurnya ya. Jadi dapurnya itu langsung berhadapan dengan taman. Jadinya suasananya saat memasak, sirkulasi udaranya, kita tidak perlu lagi cooker hood di sini karena udara asap-asap masakan bisa langsung keluar. Ya, ini sudah kita pasang kitchen set, bagus sekali kitchen setnya di sini. Ya, sudah kita pasang kitchen set. Ini untuk tempat-tempat piring, ini untuk mencuci piringnya di sini, ya. Dan di sini nanti kita pasangkan, kita kasih bonus di sini kompor tanam yang akan membuat ibu-ibu nyaman saat masak. Di sini kita buat, sini juga kita sudah kasih kitchen set juga semuanya atas bawah. Pokoknya dapurnya ini luas, sudah luas, nyaman buat memasak dan bagus sekali. Selanjutnya kita kemana? Kita ke kamar tidur ART. Nah, ini kamar tidur ART-nya. Ya, jadi dari dapur bersebelahan langsung kamar tidur ART. Dan kamar tidur ART ini bisa dibilang manusiawi. Biasanya kamar tidur ART itu sempit, kecil, kasihan. ART manusia juga. Di sini kita buat cukup luas, bisa untuk kasur. Di sini bednya bisa di sini dan di sini bisa satu lemari juga ya, dan akan nyaman karena bersebelahan dengan dapurnya dan juga bersebelahan dengan mana, ini kamar mandi untuk ART. Kita sudah buatkan juga kamar mandinya untuk ART ya. Jadi bagus sekali ya, kamar tidur bersebelahan dengan dapur, bersebelahan dengan kamar mandi. Selanjutnya kita ke space kamar tidur untuk di lantai bawah. Yuk kita lihat kamar tidurnya untuk lantai bawah. Kali ini kamar tidur untuk di lantai bawah. Ya, kamar tidurnya cukup luas untuk di lantai bawah di sini, dan sudah kita pasang jendela di sini dua agar kenapa? Sirkulasi udara kamar tidur bagus, nyaman, dan yang pastinya yang tidur di sini akan sehat karena udaranya, sirkulasi udaranya bagus. Oke, dari kamar tidur di lantai bawah kita menuju ke kamar mandinya.
Wah, ini kamar mandi untuk di lantai bawah ya. Cukup luas kamar mandinya. Kita sudah di sini, kita sebisa mungkin space yang ada di rumah ini kita manfaatkan. Ini posisinya di bawah tangga jadinya. Keramiknya full sampai atas, kita sudah pasangkan shower di sini, dan juga kita sudah pentok lagi saya. Enggak apa-apa. Smart terus tangan. Nah, di sini sudah kita pasang juga kloset duduknya, yang pasti mereknya bagus. Kita pakai Toto. Oke. Selanjutnya kita naik ke lantai 2. Oke, yuk kita ke lantai 2 yuk. Yuk kita langsung ke lantai 2. Bisa kita lihat di sini tangganya modelnya model kayu bagus sekali, dan sudah kita kasih lampu di tangga ini. Manis sekali dan elegan sekali rumahnya. Yuk terus kita naik. Ya, kita naik ke lantai 2. Langsung kita berjumpa dengan space ruang keluarga. Space ruang keluarganya cukup luas ini. Ya, ruang keluarga cukup luas, bisa kita lihat. Di space ruang keluarga ini kita sudah buatkan pintu. Ya, pintunya kita buatkan model geser ini. Ya, bisa dilihat bagus sekali. Langsung menuju ke balkon belakang. Ya, balkon belakang, dan di bawahnya ada taman. Ya, dari sini kita langsung menuju ke balkon depan. Jadi, balkon itu ada dua. Ya, space ruang tamu ini memiliki dua balkon. Balkon belakang dan juga balkon depan. Ya, ini langsung kita buka balkon depannya. Space balkon belakang, kita juga ada balkon di depan di sini, ya. Jadi ada dua balkon. Jadi nyaman sekali, sirkulasi udara juga bagus sekali, ya. Dari sini kita langsung menuju ke kamar tidur utama. Ini yang kita tunggu untuk kamar tidur utamanya. Kita ketok dulu. Nah, ini untuk space kamar tidur utamanya cukup luas. Ya, kamar tidur utama cukup luas di sini. Dan ada kamar mandi di dalam. Ya. Ini kamar mandi di dalamnya bagus sekali. Ini kita sudah pasang keramik dengan corak abstrak di sini. Dan keramiknya juga sampai atas. Ya. Kita sudah ada shower, nanti sini kita kasih bonus water heater akan kita pasang di sini. Ya, ini klosetnya. Klosetnya kita pakai Toto yang paling bagus kita pakainya. Dan ini space untuk ruang kamar tidur utama di sini kita sengaja buatkan, ya. Bisa nanti kita nyimpan lemari di sini. Apa lemarinya juga request ataupun lemari yang sudah jadi kita buatkan di sini space, ataupun bisa buat meja di sini, meja untuk meja kerja kecil bisa dibuat di sini, karena ini space-nya kita buatkan di sini. Dari kamar tidur utama kita ke kamar tidur anak. Oke, yuk kita kamar tidur anak yuk. Wow, ini kamar tidur anak, ya. Kamar tidur anak di sini pencahayaannya bagus sekali, ya. Di kamar tidur anak ini pencahayaannya bagus sekali, karena kenapa? Jendelanya juga kita buatkan besar, bisa buka tutup dan bagus sekali, ya. Bagus sekali dan nyaman. Kita buatkan senyaman mungkin untuk kamar tidur anak. Oke, dari kamar tidur anak, kita langsung menuju ke kamar mandi di lantai 2. Nah, ini kamar mandi di lantai 2 juga cukup luas, bagus dengan corak keramiknya abstrak, yang di sini juga putih, ya.
kita sudah pasangan shower, nanti kita kasih bonus di sini water heater, dan juga di sini ada kloset duduk, kita sudah pasangan juga dengan merek Toto ya. Oke sobat Apro Channel, itulah review-reviewan dari saya, jual-jualan dari saya, tapi bukan rumah-rumahan. Jadi rumah ini dengan luas tanah 95 meter, luas bangunan 140 meter, 2 lantai dengan kamar tidur 3 plus 1 dan kamar mandi 3 plus 1 juga. Rumah ini berlokasi, klasternya di mana? Di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini kita kasih harga tidak mahal, masih promo 1,65 miliar. Nego sampai deal, cash or KPR. Untuk Sobat Apro Channel, para pencari properti, para penggiat properti yang berminat dengan rumah ini, bisa hubungi nomor saya di bawah ini, langsung ke saya, langsung kita bisa survei, langsung kita bisa lihat, langsung bisa nego. Jangan lupa sebelum saya akhiri review dari saya, like and subscribe agar saya bisa terus menginformasikan rumah-rumah dijual, rumah-rumah disewakan di Jakarta Selatan dan Jakarta juga Indonesia seluas-luasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Cheers.